Hasil pertandingan Timnas Vietnam versus Thailand di final Piala AFF 2022. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Thailand versus Timnas Vietnam bermain di Stadion Maidin Hanoi Jumat 13 Januari 2023. Jalannya pertandingan pada babak pertama. Sejak babak pertama dimulai, baik Vietnam maupun Thailand masing-masing sama mengembangkan pola permainannya. Kedua tim nampak berhati-hati dalam melancarkan serangan. Namun sesekali Vietnam merepotkan barisan pertahanan sekuat gajah perang melalui Nguyen Tin Linh CS. Vietnam kali ini berhasil menembus pertahanan Thailand. Pang Tung Hai melepaskan sepakan keras di dalam kotak penalti pada menit ke-10. Sayangnya tembakan masih menyisir tipis di samping kanan gawang Thailand. Kemudian di menit ke-14, giliran Thailand mendapatkan peluang emas. Andisak Crossing berhasil menembus area kotak penalti Vietnam dan langsung menendang bola dengan keras melalui kaki kanannya. Sialnya, kiper Dang Phang Lam dengan tepat mampu menepis bola yang hampir saja bisa menjebol gawangnya. Berkat kerja kerasnya, Vietnam sukses menjebol gawang Thailand melalui Nguyen Tin Linh pada menit ke-24. Dia berhasil menaduk bola dengan keras usai menerima umpan matang dari permainan sayap kanan Vietnam. Papan skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Setelah unggul, Vietnam masih terus tampil menyerang, bahkan Nguyen Tin Linh sempat kembali mencetak gol kedua di laga ini pada menit ke-31. Sayangnya dia dianggap lebih dahulu melanggar kiper Thailand. Kali ini Thailand memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Taraton Bontuman di menit ke-43. Sayangnya sepakan kerasnya itu masih membentur mister gawang The Golden Star. Skor pun tak berubah, 1-0 untuk keunggulan The Golden Star hingga turun minum. Jalannya pertandingan di babak kedua, mampukah Thailand menyamakan kedudukan atau justru Vietnam menambah pundi-pundi golnya? Kalau admin lihat dari hasil pertandingan babak pertama, di babak kedua Timnas Thailand akan unggul atas Timnas Vietnam. Kalau prediksi admin di babak kedua, skor 2-1 untuk keunggulan Thailand. Bagaimana dengan kalian? Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.